aku ada di asus. Nanti video aku ambil, nanti aku kirim ke kamu. Saya kira baik ya, jadi inflasi inti kita itu terutama pangan itu pada kondisi yang baik. Tadi kita cek kayak bawang merah yang biasanya di atas 40, tadi saya cek 25.000 bawang merah. Kemudian telur juga 24.000. Saya kira untuk harga pangan ini sebagian ada yang turun. Dan yang naik saya lihat nggak ada. Jadi kalau inflasi itu berada pada posisi deflasi selama 4 bulan, saya kira memang karena pasokannya cukup, distribusinya baik, dan saya cek di lapangan memang keadaannya seperti itu. Ya. Bapak tadi sempat ini ya Pak, sempat pamit ya Pak ya. Apanya? Pamit, Bapak tadi Oktober kan pamit beri pun ya, Pak. Kan ini pas ke masyarakat. Ya sambil pamit kan bulan depan sudah corona tugas. Respon dari masyarakat gimana Pak? Oh iya. Pak Ngeputen. Nggih. Bapak Timnas Indonesia satu-satu gimana Pak? Eh? Timnas Indonesia Pak. Gimana? Masih Indonesia satu-satu. Iya, gimana? Ngantuk. Ngantuk. Tapi kita patut berbangga timnas kita bisa memberikan perlawanan yang baik dan bahkan beberapa kali memiliki peluang yang sangat bagus untuk sebetulnya bisa menambah gol, tapi ya alhamdulillah juga ini artinya nggak bisa masuk, ini juga patut disyukuri sehingga pulang dari Saudi Arabia bisa membawa satu poin. Terima kasih Pak. Nanti ditunggu yang tanggal 10 dengan Australia. Bapak ya. Mohon izin, Bapak Kota Kada bagaimana Pak? Gimana? Kota kosong di Pilkada Bapak mohon izin. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kota kosong terakhir, pun ya, juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an pilkada yang kota kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Terima kasih Pak. Mundurnya Burisma gimana? Burisma cukup ya. Kepastian mundurnya Menteri Burisma sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Terima kasih Pak. No.